Halo adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengubah pengurangan berulang menjadi pembagian. Nah, satu hal yang harus kita ingat ketika akan mengubah pengurangan berulang menjadi pembagian adalah bahwa unsur pembagian itu terdiri dari bilangan yang dibagi. Berapakah bilangan yang dibagi itu? Sini, 20 ya. 20 kita tulis dulu, dan bilangan pembagi. Kita ingat yang lalu bahwa bilangan pembagi itu adalah bilangan yang mengurangi sampai habis. Maka bilangan pembagi dalam hal ini adalah 5. Ya, benar sekali. Sangat mudah sekali ya, adik-adik ya. Berapa ini bilangan pembagi yang dibagi? Kita cari adalah 24. Sedangkan bilangan yang pembaginya 8. Yang ketiga, ada lagi 24 bilangan yang dibagi. Nah, pembaginya adalah 6. Bilangan yang dibagi adalah 27. Nah, bilangan pembaginya 9. Lagi ini adalah 27. Bilangan pembaginya 3. Sangat mudah kan adik-adik sekalian? Tentunya ini bisa dikerjakan dengan mudah kalau kita paham bilangan yang dibagi, bilangan pembagi. Cukup sekian dari saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya.